few moments later. Assalamualaikum sahabat YouTube dimanapun anda berada, salam sehat, salam sejahtera. Masih bersama si Ganteng Kalong Inong Ruhai Channel. Gimana sobat kabarnya? Sehat-sehat, mudah-mudahan ya pada sehat, mudah rezekinya, asik, yang cantik lebih cantik dan yang ganteng lebih ganteng lagi sobat ya. Dan tidak lupa juga untuk segala dimudahkan segala urusannya dari lahir dan batin, asik. Dan sebelum lanjut perjalanan bersama si Ganteng Kalem, alangkah baiknya mohon dukungannya sobat ya, dengan cara di like, share, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis sobat ya, tidak dipungut biaya spesial pun. Dan terima kasih juga untuk para sobat yang sudah mendukung dan memberi supportnya terhadap channel Inong Ruhai Tea. Asik, si Ganteng Kalem sobat ya. Aduh, udah ganteng kalem lagi, ay ngangenin lagi, alah Ruhai. Dan jangan lupa juga sobat ya, bunyikan notifikasinya, loncengnya dua kali, sayang sayang, asik, agar tidak ketinggalan dari video-video terbaru dari si Ganteng Kalem. Dan agar Inong lebih semangat lagi untuk membuat kontennya ya. Jadi hari ini kita mau menuju ke arah situ ya, situ Citapen. Nah inilah masuk ke arah sebelok sebelah kanan kita langsung ya. Inilah suasana perjalanan arah menuju situ Citapen, Warung Asem Purwadadi Kabupaten Subang. Dan tidak lupa juga ya sobat ya, jadi apa ya, aduh bingung kalau udah ketemu dengan para sobat gini, bingung apa yang mau diomongin dan apa yang direncanain. Jauh sobat ya, aduh kalau udah depan kamera ini bingung apa yang mau diomongin. Si bapak berhentinya di sini juga ada ya perumahan ya, di sana menuju ke sana ke sebelah kiri. Aduh, aduh gajlugannya sobat ya, aduh Ruhai sobat ya, sobat Ruhai. Inilah Warung Asem ya sobat ya, di sini ada juga Klinik Pertama Paramedika, pecandu laundry itu, alah laundry juga ada pecandunya sobat ya. Jadi ya begitulah, asik begitulah. Aha, Ruhai. Di situ Citapen ini ada ini juga ya sobat ya, ada kolam renang, ada hiburan untuk keluarga lah gitu. Jadi denistinya apa wisatanya itu, kalau di situ sih emang tidak ada apa-apa ya, tapi di depan situnya itu ada kolam renang sobat ya, namanya Kolam Renang Citapen. Nah inilah suasana Saung Awi Citapen. Nah ini suasana parkiran di situ ini, di
kolam renang Citapet. Nah ini ya, nah ini pintu masuknya ya, sedang direnovasi sobat ya. Di sini juga ada permainan, ada jualan-jualan, juga ada warung-warung sobat ya. Nah, inilah suasana kolam renang Citapen Purwadadi ya, yang masih direnovasi sobat ya. Nah di sini sedang dalam perbaikan, dan inilah suasana di situ Citapen Purwadadi ya. Ada juga yang menjala. Inilah suasana yang kalau dari sebelah kanan saya jalurnya ini mau ke arah ini ya, daerah dari Sindangsari menuju ke Warung Asem ke Purwadadi, sedangkan dari sebelah kiri saya untuk menuju ke arah Sindangsari Cikaung gitu ya. Mungkin sampai di sini dulu sobat ya, info perjalanan di situ Citapen bersama si Inung Ruhai ganteng kalem teh ya. Semoga para sobat merasa terhibur dan dari mendapatkan info-info terbaru dari si ganteng kalem. Mungkin kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Ruhai.